Saputra bin Ha Abu Bakar dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan. Saudara terdakwa dari Nasa Putra, silakan maju ke ruang sidang. Silakan duduk. Nama lengkapnya Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar. Benar? Terdakwa sehat? Bisa dilanjutkan persidangan hari ini? Kan tertekannya psikologi saudara sendiri ya. Betul. Baik, silakan. Majelis tolong dikatakan majelis kita sebentar. Ini tertib dong. Sebentar. Sebentar ya. Mohon maaf majelis, saya mohon maaf tapi memang saya enggak tahan kalau kelakuan jaksa kayak gini. Baik, sebentar. Ya kalau enggak tahan keluar majelis. Sebentar. Ya, okay. Silakan tertulis catat. Baik. Bapak dan ini persidangan. Yang mana yang benar, yang kamu terangkan tadi atau balik ke berita acaramu ini? Yang sekarang yang mulia. Yang sekarang, lanjutkan yang lain. Baik. Dari kami cukup yang mulia. Cukup ya. Baik. Saya lanjut majelis. Silakan. Di kartu aja kalau belum waktunya bicara. Iya. Di kartu majelis. Saudara saksi ya. Baik. Dipersilakan berdoa dulu kedua belah pihak. Bahwa ada yang kuasa mengatur hidup kita ini. Ya. Yeah. Baik. Penuntut umum bisa kita lanjutkan? Bisa majelis. Bisa mengikuti tata tertib persidangan yang seperti kuhab kita ini? Siap. Penasihat hukum juga bisa lebih sabar? Ya, yeah. Sungguh saja dicatatnya semua nanti kalau baik. Penuntut umum telah membacakan tanggapannya atas keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya, sesuai dengan hukum acara yang berlaku, kesempatan kepada majelis untuk menyiapkan putusannya. Silakan kalau ada yang mau. Ya, mohon izin majelis. Memang ini jarang dikabulkan. Mohon izin agar kami dikasih kesempatan untuk mengajukan duplik. Karena tadi sebagaimana Bapak dengar dari yang dibacakan, JPU sama sekali tidak menangkapi eksepsi kami. Terdakwa ini dituduh menukar tawas. Saksi itu perlu diuraikan dalam surat dakwaan. Bagaimana proses penukaran tawas? Apakah benar yang dikuburkan itu adalah narkoba? Kalau sudah dikuburkan, berarti narkoba yang di Jakarta nggak ada kaitan dengan yang disidangkan yang di Palembang, yang di Bukit Tinggi. Maka padahal menurut ketentuan jaksa wajib menguraikan secara jelas dan tepat tentang uraian tindak pidana. Itu yang tidak diuraikan sama sekali. Tanpa tuduhan menukar narkoba dengan tawas, terdakwa ini tidak akan ada di persidangan ini. Dan sekarang jaksa mengatakan itu pokok perkara, padahal itu harus diuraikan kapan ditukar. Kalau yang ditukar itu adalah benar-benar narkoba, berarti kasus ini tidak ada kaitannya dengan dia. Jadi mohon sekali lagi agar kami mengajukan duplik. Terima kasih majelis. Keberatan majelis. Baik. Sesuai dengan pasal 156 ayat 1 KUHAP. Dalam hal terdakwa penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau sekadar harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk lanjut mengambil putusan. Jadi sesuai dengan kuhabnya sendiri tidak ada duplik. Diatur majelis, tidak ada diatur larangan duplik untuk keberatan majelis. Baik,
Baik, kami telah menerima tanggapannya. Kami juga telah menerima tanggapan lagi dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya ingin mengajukan duplik atau tanggapan kembali atas replik yang diajukan oleh penuntut umum. Untuk itu, atas kedua penyampaian tersebut, kami sampaikan di sini memang berbeda keberatan dengan nota pembelaan. Kami baca kuhapnya, kalau nota pembelaan memang ada dupliknya. Karena kesempatan terakhir ada tetap pada terdakwa atau penasihat hukumnya. Tapi kalau menyangkut keberatan di dalam eksepsi ini, kita tentu pegangan kita adalah kuhap. Tadi juga sudah dibenarkan oleh penasihat hukum para terdakwa. Oleh karena itu, kita tetap manut atau patuh terhadap kuhapnya, sehingga kesempatan duplik itu tidak dibuka untuk kuhap dalam rangka keberatan. Kami paham tentang itu keinginannya, tapi sudah kita dibuat acuan bagi kita supaya kita masuk di relnya ini, kita ikuti dulu relnya ini untuk terus menerus secara murni dan konsekuen. Dengan demikian, kami sampaikan bahwa untuk selanjutnya agenda acaranya adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Untuk itu, sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati, dua kali seminggu untuk putusan selanya, hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, jam 9.00 WIB. Kami tidak menginginkan seperti yang tadi molor setengah jam. Banyak yang rugi di molornya disiplin kita. Karena kita harus berprinsip, di samping keadilan bagi para pihak, juga kepastian hukum bagi mereka. Mereka berhak untuk memperoleh lebih cepat, tepat tentang perkara yang dialaminya. Itu yang kita inginkan. Kedepan saya tidak ingin lagi yang terlambat. Kita tetap patuh terhadap waktu yang kita sepakati. Karena ini kebetulan semua tahu di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita lihat kita seperti tidak konsekuen, seolah-olah kita nampak tidak serius. Saya minta penyelesaian perkara seluruhnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kita harus serius dan memang harus sungguh-sungguh. Itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, ada lagi yang disampaikan penuntut umum, silakan. Cukup jelas, Majelis. Untuk terima kasih. Soft copy keberatan tadi tolong diberikan kepada kami. Siap. Baik. Dari penasihat hukum terdakwa, ada lagi yang disampaikan? Ada, Majelis, hanya untuk catatan aja untuk direnungkan oleh Majelis. Terima kasih atas putusan Majelis yang menolak kami memberikan kesempatan duplik. Tapi tolong Majelis dalam membuat putusan tersebut direnungkan. Kalau ternyata saksi-saksi yang sama sekali tidak diuraikan dan tidak diperiksa, ternyata mengatakan bahwa yang dikubur itu, yang dimusnahkan itu adalah asli narkoba semuanya. Apakah pantas terdakwa ini diponis? Itu aja, Majelis. Karena kita kan bicara dari segi bukti. Dan dia itu benar-benar didakwa karena menukar narkoba dengan tawas. Tapi bagaimana tawasnya ditukar, kapan, oleh siapa, dan juga saksi-saksinya, dan apakah yang melihat semua segelnya itu disegel, melihat bahwa ada penukaran, itu tidak diuraikan. Dan itu adalah kewajiban dalam semua surat dakwaan, menguraikan tindak pidana. Mohon Majelis yang terhormat agar itu aja dipertimbangkan. Dari kami cukup. Baik, terima kasih. Semua yang disampaikan dicatat dalam berita acara. Kalau menyangkut pertimbangan hukumnya, nanti kami akan pertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Percayakan saja kepada Majelis Hakimnya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Sidang berikutnya hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 jam 9.00 WIB, tepat waktunya. Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan